Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nangis deh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, cerita aja, nggak apa-apa cerita. Nggak usah malu biar bapak bisa bantu. Nah. Tarik nafas dulu. Perkenalkan, nama saya Dinisa Putri. Saya sekolah selama 12 tahun, tidak pernah berbayar sekolah, Pak. Oh, tidak pernah tidak bayar sekolah? Kenapa? Coba cerita, orang tuanya masih ada? Orang tuanya. Masih ada, Pak. Orang tua laki-laki ada? Orang tua perempuan ada di sini? Ada, dua-duanya ada? Ada, Pak. Tapi orang berapa saudara ada? Berempat, Pak. Berapa saudara? Berapa laki, berapa perempuan? Satu laki-laki, tiga perempuan. Ada yang suka belajar, mata pelajar, apa suka? Suka mata pelajar, mata? Matematika, IPA? Di olahraga, Pak. Oh, di olahraga. Eh, cita-citanya apa, deh? Jadi koar. Oh, mau jadi tentara, kuat. Oke. Masalahnya kenapa? Ada masalah untuk keluarga? Kalau orang tua tidak merestui untuk sekolah, tapi saya bertekad untuk sekolah, pekerjaan apapun saya kerjakan. Kerja apa nih? Jadi pembantu rumah tangga, nyapu dalam di pasar, Pak. Oh, nyapu dalam. Dapat berapa gaji per bulan atau per hari harian? Kalau misalkan di rumah bantu orang 20 ribu buat belanja di sekolah. Menetap enggak? Enggak menetap. Semangat apa sehingga membuat Ade untuk bekerja sambil bersekolah? Agar membanggakan kedua orang tua, biar tidak dipandang rendah orang tua, soalnya orang mungkin miskin. Terus misalkan mama disambati kayak apa, ada burung. Terus kalau ke sekolah naik kendaraan? Diberi amang ulu motor bekas itu. Oh, ada motor, ada keluarga yang bantu kendaraan berdua. Berarti amangnya berduit lebih? Ada juga kayak motor. Ya, kalau nukar bekas gitu, Pak. Tapi sidin, alhamdulillah ada kayak itu, Mas. Nah, terus kalau jadi pembantu rumah tangga itu dapat 20 ribu per hari? Diberi. Itu rutin setiap hari dapat? Enggak. Kalau misalkan ya. Sidin perlu jajan rutin.